tiba-tiba ada orang pikirannya mau 3 periode, ada orang pikirannya mau tunda pemilu, ada orang pikirannya mau perpanjang tanpa alasan yang kuat. Kalau tunda pemilu nggak ada duit, kenapa bikin IKN misalnya gitu? Ada batasan kekuasaan, kuasa itu dari rakyat, bukan dari dia dapat dari atas, karena dia dipilih sama rakyat. Setelah itu jangan dia sok-jago sama rakyat. Kita dengar Pak Riman menjawab pergantian dan perubahan. Pergantian. Bang Riman ada tempat konsultasi soalnya. Kalau perubahan, tolong. Jadi sebenarnya semua yang saya mau bicarakan sudah dibicarakan oleh Bursa. Jadi saya jadi ingat tanggal ini agak nyimpang sedikit ya. Tanggal 15 Januari itu kan kita malamnya tuh diancam oleh Pak Pangabean. Kalau bergerak makan. Jadi dasar kita kan orang tambang-tambang, jadi ya apa urusannya, kita bergerak aja gitu loh. Jadi pagi-pagi itu saya datang ke UI kayak sekarang ini, di panggung udah diambil alih oleh Bambang Sulistomo. Itu ada orang itu. Jadi dia nyanyi-nyanyi, latek-watek-watek. Maksudnya nanti setelah itu penangkapan, ditangkaplah Bambang Sulistomo juga gitu loh. Di pengadilan ditanya, kamu peranannya apa? Ternyata dia gak ikut rapat, gak ikut apa, cuma ada di panggung. Jadi ngapain ditahan, suruh turun dia. Jadi nanti kalau ada apa-apa, Bursa yang ditangkap. Tapi enggak lah, kita gak usah takut lah. Karena begini, justru saya untuk 15 Januari ini, saya sebenarnya terus terang sudah mulai agak mau ngapain lagi sih, gitu. Karena kita 23 tahun selalu mengingatkan supaya demokrasi itu harus menjadi budaya, membudaya dalam prakteknya, yaitu dalam dunia politik. Karena demokrasi itu bukan sesuatu yang ada hubungannya dengan hubungan perpolitikan. Jadi dalam pembentukan pemerintahan, di mana saya nanti akan minta saudara Sidra, saudara Jainal, dan saudara Kudri Stongkol untuk minta waktu saudara-saudara untuk 5 menit menerangkan ada batasan-batasan kalau kita berbicara mengenai demokrasi. Jadi kita juga tadi malam, kemarin malam ya, tanggal 12 malam itu tiba-tiba saya juga ditelepon oleh Rinjani, panitia di sini. Kita dihubungi oleh pengelola tim, dibilang bahwa acara kita harus dipindah. Kenapa? Karena mau ada sterilisasi, karena katanya presiden mau datang. Jadi saya bilang begini, boleh aja, boleh aja. Mereka tawarkan pindah atau ditunda. Saya bilang sama teman-teman, datengin aja dulu, tanya apa alasannya. Nah, rupanya tadi, jadi datang dari Angkatan Laut, karena mereka turun mewayangan, mungkin dikira Pak Jokowi mau datang, jadi harus steril, kita diikuti. Kalau saya bilang gini aja deh, tanya sama mereka, berani gak mereka bikin surat resmi pada kita? Ternyata mereka berani, ya dari suratnya. Nah kalau diterima itu, saya bilang oke, kita mundur, karena kita paham. Tapi dalam hati saya begini, kita udah dapat izin, udah polisi izin apa, tahu-tahu ada presiden mau datang, kita disuruh mundur. Ya masuk akal, tapi kalau dia yang datang, kita yang udah siap kan, harusnya kan dia periksa dulu gimana acaranya, kayak apa. Padahal kan lain istilahnya nih, lain tempat, lain jamnya, dan jam 3, jam kayak kita hari-hari. Seperti sekarang jam 11, mereka jam 7 malam, kan ya udahlah. Itulah saya bilang yang disebut, apa namanya, ya orangnya memang pasti pengaruh COVID sedikit nih. Itulah namanya pengaruh dari
apa namanya eksesif kekuasaan itu. Jadi kita pilih menolak lupa pertahankan demokrasi karena akhir-akhir ini tiga isu itulah yang paling apa ya tiga isu besar tadi. Kok tiba-tiba ada orang pikirannya mau tiga periode, ada orang pikirannya mau tunda pemilu, ada orang pikirannya mau perpanjang tanpa alasan yang kuat. Kalau tunda pemilu nggak ada duit, kenapa bikin IKN misalnya gitu? Kalau tiga periode, bagaimana kita seluruh perjuangan sebenarnya dari tahun 45 sampai tahun 98 sebenarnya itu karena bahasa Indonesia yang kata Bung Hatta pada saya, karena saya ketemu sama Bung Hatta sendiri, bahwa dalam undang-undang dasar bisa dipilih kembali itu hariman, maksudnya kata Bung Hatta nih, dia yang bikin itu dua kali, tapi karena bahasa Indonesia itu bahasa yang waktu itu ya tahun 45 lemah, jadi dia sebut ya bisa dipilih dan bisa dipilih kembali gitu. Itu artinya dua kali hariman. Jadi pikiran kita kalau sampai ya, kalau saya sebagai orang yang terus-terusan katakan sebagai bukan aktivis dulu, kita anggap kita orang yang peduli lah dengan politik. Kalau bisa reformasi itu kalau sudah diganti dengan presiden itu dua kali, mungkin saya nggak akan ikut berjuang lagi gitu. Karena kita tahu bahwa kekuasaan itu memang harus dibatasi gitu. Kalau nggak, power tend to corrupt, apa absolute power corrupt absolute. Saya waktu baca itu dan saya terus terang saya juga ada bicara dengan Luhut. Gak apa-apa, bilang gak apa-apa kalau rakyat mau. Terus, tapi saya juga dihubungi oleh pejabat negara yang disuruh sebenarnya menanyakan pada tokoh-tokoh, apa bukan tokoh-tokoh, pada orang-orang yang dianggap penting, bukan penting, yang dianggap bisa diajak ngomong, perlu gak tidak perlu dia. Waktu saya bilang, jangan, dia bilang oke lah, saya dukung. Tapi sampai sekarang, orang itu bilang, Jokowi masih mau terus. Walaupun, misalnya kemarin jelas sekali, Ibu Mega bilang, cukup dua kali, maaf ya dua kali aja. Jadi saya pikir itu masalah utama kita. Selain isu-isu lain yang sampai hari ini, saya kira ada soal kemarin yang tidak selesai-selesai, kenaikan harga bensin, kekurangan minyak goreng yang ada di tahan, tahunya sekarang hukumannya juga tidak ada apa-apanya. Selain itu lagi omnibus law ini, keputusan MK seperti apa, keluar lagi perpu seperti apa, gitu. Semuanya menunjukkan bahwa something wrong dengan pemerintahan kita mengenai demokrasi ini. Gitu. Demokrasi itu kan apa ya, sesuatu yang bukan hanya prosedural, tapi juga substansi yang harus masuk ke dalam ini kita, dalam hubungan berpolitik ya. Bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita campuri lagi, misalnya hak asasi manusia. Kalau bayi lahir itu dia punya hak asasi, tidak bisa bayi lahir, kita bikin bayi untuk ngambil jantungnya, itu bayi kita gitu. Kita mau ambil bayi, kita mau ambil sum-sum tulang belakangnya untuk kita transplant karena untuk kepentingan kita. Itu nggak bisa. Setelah dia lahir, dia punya hak asasi manusia. Hal-hal seperti ini sederhana, tapi makin hari makin ditinggalkan gitu. Makin hari makin. Nah, itu yang saya bilang teknologi memang membuat itu makin memungkinkan karena medsos dan lain sebagainya. Jadi kalau saya kawal, saya dapat catatan saya ini. Jadi. Di sini saya ingatkan lagi, dan disitulah sebenarnya dalam politik tadi building block untuk kekuasaan itu partai. Saya tuh karena saya nggak punya pengen berkuasa, makanya saya nggak pernah ikut partai. Tapi kalau mau ikut partai, kalau mau kuasa bikin partai. Jadi kalau Edi mau kuasa bikin partai, saya senang. Budil mau partai bikin senang. Bang, tapi bukan perlu duit untuk partai itu yang Yudil nggak perhitungin gitu loh. Dan yang menariknya lagi, partai-partai ini jahatnya setelah dia jadi partai, dia malah berkoalisi, bukan dia ingin berkuasa, tapi dia ikut kuasa aja gitu loh. Koalisi seperti sekarang ini lah, semua mau nyampur, mau ikut, mau dapat wakil menteri, partai yang gak menang pun, itu semua melemahkan kita gitu loh. Itu yang saya bilang, kita menolak lupa, kita harus pertahankan demokrasi. Kalau kita kalah, tahun depan kita ikut lagi. Jangan kalau kalah, wah pecah. Itu saya bilang, Pak Fahri, apa itu? Kalau kalah, Pak, kok lo bikin tandingan? Karena Pak Habibie pernah bilang sama saya, Hariman, kalau Golkar pecah, itu kayak batu. Saya bilang apa Tanjung, dia bilang, kalau batu pecah, itu jadi kecil buat gue. Kamu dapat batu, siapa pun yang dapat batu yang lebih besar, itu lebih kecil dari batu yang aslinya gitu. Dan itu gak akan bisa satu lagi. Dan itu yang sedang terjadi pada bangsa ini itu. Makin kecil. Partai-partai komplotan, bisik sana, bisik sini. Nanti kianat, pasti begitu. Pasti ya. Saya dukung Anies Baswedan, tapi kalau saya diperintah, saya enggak, saya cabut.
main-main Jawa itu. Jadi gua tahu Jokowi enggak akan perintah dia. Tapi ngomong itu kan kalau saya jadi Anies saya sedih. Kalau saya digitu-gituin gitu. Hal-hal seperti ini kecil-kecil makin hari makin merusak hubungan kita dalam pengertian kita mengenai demokrasi tadi. Gitu. Jadi, nah ini saya ngecek lagi musim ini. Kalau masih nggak mau kemana-mana. Jadi hal-hal seperti itu tadi termasuk nanti polisi apa penegak hukum semua sekarang terkontaminasi seperti itu. Kita lihat kemarin disebut orang ini minyak goreng itu ya kerugian sekian triliun hukumannya setahun. Jadi kalau yang nanya kemana itu hukuman dia, jadi polisi juga begitu semua begitu. Itu yang saya sedih, ya bukan sedih, nah saya sedih ngapain sedih ya, maksudnya kok jadi begini gitu. Jadi kita sebenarnya kalau dalam ini ya, dalam hal itu, saya pikir ya tadi, makanya kita bikin acara gini, saya senang sekali datang teman-teman di seperti Simbolo, Masintor, ya dan lain-lain. Kita semua kumpul di sini, bukan karena politik, tapi karena saya harapkan supaya kita, apa ya? Menolak lupa dan mengerti bahwa demokrasi itu mengatur hubungan kita gitu dalam berpolitik gitu. Kalau kita berbeda pendapat dimusuhi, bencet, cari salahnya, itu otoriter kompetitiveness itu. Pajaknya gimana? Tapi kalau temannya belum lupa gitu loh. Itu terus, ancaman terus, tiap hari semua diancam ketua-ketua partai gitu. Jadi, ini berbalas-balasan seperti itu. Jadi sebenarnya saya mengundang sini ada semua saya antar, saya pernah secara emosional ketemu lah. Ada Bang Samsir, ada semua lah, mulai dari Ibu Nurayati juga kan, dari membicara doang gitu loh, tau hebat dia, jadi duta besar, jadi saya senang sekali, saya gak pernah, Egy juga, semua, saya kenal semua, tapi maksudnya berpolitiklah dengan demokrasi tadi, gak usah kalau jadi ini sosok lebih-lebihan, larap sana, larap sini, kayak kita diusir kemarin. Coba kalau saya jual tiket, ruginya berapa? Makanan musuh ganti rugi, gara-gara diminta, ternyata ngantap juga Jokowi gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang saya sebenarnya. Lawan. Kalau kalian lawan, kalau gua terus dada gitu. Yang muda. Jadi kemarin ada yang manas-manasin lawan dong mas, Ibu Susi Pujiastuti. WA ganda, karena itu teman saya juga disitu. Dia bilang sama Halimah, lawan apa yang mau dilawan, lawan KKO juga mungkin mati gitu. Tapi kalau demo saya, kalau dilarang lawan, saya lawan terus gitu. Tapi kita peringatan, ya kan? Ya udahlah, dilarang pinggir-pinggir dikit, kita terpinggir gitu. Tapi kita gak berubah sikap kita gitu. Kita akan mempertahankan demokrasi itu yang kita kenal, bahwa demokrasi itu ada batasan kekuasaan. Kekuasaan itu dari rakyat, bukan dari dia dapat dari atas gitu. Karena dia dipilih oleh rakyat. Setelah itu jangan dia sudah sama rakyat. Saya kira ini, silakan yang lain-lain. Terima kasih. Untungan untuk Pak Kalimantan.